Bapak sebagai ketua komando aksi di Kabupaten Deli Serdang, dan Bapak juga bertanggung jawab atas pembunuhan yang begitu besar kan waktu itu. Tahu masyarakat sini kalau Bapak sebagai komando aksi? Tahu orang. Kan gini Pak, aku abang saya dibunuh itu Pak. Tapi berhubung karena pembunuhan ini di bawah komando Bapak. Bukan kita juga. Kan Bapak yang bertanggung jawab karena Bapak sebagai ketua komando aksi pada waktu itu. Komando aksi ini banyak. Bukan satu aja komando aksi ini. Iya, tapi Bapak kan ketua umum buat itu kan? Ketua umum komando aksi. Komando aksi ini sudah rakyat bersama ABRI. Dan ini masih ada atasan. Dan ini dilindungi oleh pemerintah. Kan itu. Jadi kalau Adi bilang, saya bertanggung jawab. Jauh kali itu. Setiap beberapa orang pembunuh, itu yang saya jumpain. Mereka tidak merasa bertanggung jawab.